Oke, aku cek present ya. Oke, silakan. Suara Pak Didik? Suaranya belum keluar Pak Lili. Tes. Settingan sama belum kuat. Belum ada suaranya. Waktu sudah 13.30. Sambil Pak Lili coba minta tolong cek lagi. Monggo, Mbak Ani. C.
cek sound. Akan dibuka dulu. Ya. Baik Pak Didi, terima kasih sebelumnya. Bisa didengarkan dengan jelas Pak suara saya? Jelas Bu. Untuk yang lain? Jelas Pak Didi. Cek. Ya, dari sini jelas. Oke. Okay. Langsung saja saya buka ya Pak. Oke, Pak Lili sudah ada soundnya, sudah keluar, nggak apa-apa sambil tes. Moga Mbak Lili lanjut. Oke, okay. Hai selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu semua yang sudah join di acara webinar siang hari ini. Dan juga selamat pagi untuk Pak Liliana sebagai pembicara pada webinar siang hari ini. Selamat siang, Bu Ani. Selanjutnya, iya, selamat siang Pak. Selamat pagi biar lebih semangat ya, Pak. Oh gitu ya? Iya betul. Oke, sebelum acara dimulai, nanti ada beberapa video yang akan ditampilkan. Yang pertama yang ini adalah ada tata cara login untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Bagi teman-teman untuk Bapak atau Ibu yang belum join bisa dibantu melalui video yang akan disampaikan pada siang hari ini. Silakan Pak Didi. Tutorial untuk login. Satu kali lagi. Untuk Bapak Ibu partisipan, dimohon untuk di-mute dulu. Agar video dapat terdengar dengan jelas. Terima kasih. Selesailah sudah untuk video tata cara login. Jadi bisa diinfokan untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian yang belum sempat untuk join di acara webinar ini, bisa diinfokan sesuai dengan video tutorial yang telah disampaikan tadi. Untuk selanjutnya ada video tentang tata cara yang harus ditaati oleh semua partisipan webinar pada siang hari ini. Berikut videonya. Let me know.
Oke, untuk selanjutnya disarankan dalam webinar siang hari ini menggunakan dua device. Yang pertama bisa laptop atau HP, yang kedua bisa HP. Jadi bisa laptop dan HP atau HP dan HP, karena nanti di sesi webinar siang hari ini akan diadakan games atau quiz yang bisa Bapak Ibu ikuti atau join. Jadi disarankan untuk menggunakan dua device, seperti itu. Untuk selanjutnya, ada sedikit pembukaan dari Bapak Andreas selaku Sales Manager Cutting Tools dari Kawan Lama Sejahtera. Dipersilahkan untuk Bapak Andreas. Oke, terima kasih Mbak Aning. Iya Pak. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Andreas. Siang, Pak. Oh, nggak kelihatan video saya. Nah, oke, selamat siang untuk para peserta dan juga para ngole dari tim Kawan Lama juga. Terima kasih untuk semua kerja kerasnya dalam mempersiapkan webinar ini. Saya atas nama dari PT Kawan Lama Sejahtera mengucapkan terima kasih untuk semuanya boleh join di webinar kali ini. Ini adalah webinar kita yang pertama untuk produk Tangaloy dan tidak bisa nanti kita lanjutkan untuk produk-produk berikutnya. Kami dari Kawan Lama memang mengenai dengan COVID-19 ini ya. Jadi kita juga mengikuti dari program pemerintah untuk kita tetap jaga jarak, sehingga kita menggunakan dari fasilitas yang ada untuk kita memberikan presentasi atau memberikan seminar-seminar informasi tentang produk-produk kita melalui webinar ini. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih juga untuk para customer yang sudah mau diundang dan sudah mau join di tempat ini, dan semoga untuk webinar ini bisa menambah untuk pengetahuan kita dan juga untuk menambah komunikasi kita, hubungan kita, relationship kita dengan IG. Ya, oke, begitu aja. Selamat datang semuanya dan selamat mengikuti dari webinar ini. Terima kasih. Oke Pak. Oke Pak Andreas, terima kasih atas sambutannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, bagi Bapak Ibu partisipan yang mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, bisa bergabung di chat room di sebelah kanan. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui chat room tersebut. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya langsung saja saya ucapkan selamat datang di acara webinar di siang hari ini dengan materi Solution to Solve Your Cutting Tools Problem with Speed Advantages Respond to Industry 4.0. Bersama saya Diah Nugraha Ningwidi sebagai moderator pada webinar siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu atas partisipasi dalam acara webinar ini. Semoga kedepannya ada acara seperti ini lagi, sering diselenggarakan dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya, saya akan bacakan sedikit susunan acara pada webinar siang hari ini. Yang pertama ada opening, yang kedua ada start presentation, yang ketiga ada question and asking. Question and answer maksud saya. Dan selanjutnya ada quiz, dan terakhir ada penutupan. Oke, selanjutnya telah hadir juga pembicara kita pada siang hari ini, Bapak Liliana. Jadi,
Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Jadi beliau merupakan technical manager dari PT Tungaloy Indonesia. Jadi berhubung Pak Liliana ini nampaknya sudah tidak sabar untuk menyampaikan dan sharing tentang webinar siang hari ini, dipersilahkan bisa dimulai untuk Pak Liliana. Silakan, Pak. Oh, kita mau mulai lebih awal lah, 15 menit lebih awal. Iya, Pak. Sepertinya Pak Liliana sudah nggak sabar nih buat mulai menyampaikan materinya. Siang bapak semuanya ini di yang hadir, oke, ada ibu-ibu juga enggak ini, Pak Didik, Bu Aning, bapak-bapak semua atau bapak-ibu ini? Sepertinya ada ibu-ibu tadi. Ada ibu-ibu juga, oh, iya. Berarti. Nah, terima kasih kembali saya ucapkan kepada bapak-ibu sekalian di ini. Sifatnya sebenarnya siang hari ini kita akan sharing, jadi nanti kalau ada masukan dari Bapak Ibu semua dan hal yang positif mohon disampaikan. Nah, saya ingin memperkenalkan diri dulu, nama saya Liliana Yunianto, saya dari PT Tungaloy Indonesia. Nah, kami PT Tungaloy Indonesia sendiri, kami memiliki office di Grand Wisata. Nah, harapannya kalau situasi ini sudah mereda, kita bisa bersama atau bisa isip begitu, Bu. Baik, presentasi siang ini. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selama ini mungkin sudah pakai produk. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mencoba atau tes dengan produk kami, bisa berharap untuk support untuk tes di Bapak Ibu semua. Nah, siang ini kita akan bicara mengenai secara umum production atau di job shop molding. Jadi kalau kita lihat proses di production tidak lepas dari cost gitu, karena 4.0 selalu bicaranya adalah productivity dan cost. Nah, di plan job shop kita biasanya akan dibagi beberapa hal, yang di bawah itu ada raw material begitu. Nah, cost untuk manpower, dan kita juga punya cost untuk machining, untuk proses machining, dan biaya overhead. Biaya overhead ini tentunya adalah contohnya adalah dari marketing, biaya staff, dan biaya tidak langsung yang lain. Dan yang terakhir adalah yang tidak luput, yaitu cutting tools cost, biaya mengenai cutting tool. Nah, kalau kita kuadrat dari grafik yang ada di tampilan sekarang, jadi kira-kira 75% itu cost karena overhead, machinery, dan manpower. Ini total dari cost atau sebuah line produksi, dan 22% itu biasanya ada di alokasi material. Untuk tooling sendiri ada 3-5% kira-kira. Nah, untuk material secara umum kita tidak bisa menurunkan cost, karena material selalu tergantung mungkin dari produksi dari tempat lain. Kita lakukan adalah bagaimana menekan kos produksi kita secara umum, jadi yang ada di kuadran bawah, atau nilai 75% dari biaya operasional itu sendiri, Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita menekan kos dari tooling, kami sebagai supplier tool, terus kita akan cost reduction di tool.
maka sebenarnya benefit yang Bapak Ibu rasakan hanya 3% saja, karena hanya berdampak ke cost cutting tool. Tetapi kalau kita memilih cutting tool dengan tepat, cepat proses produktivitas, sehingga menghasilkan barang lebih banyak, maka kita akan mempunyai impact lebih banyak terhadap 75% tadi. Bisa menurunkan secara 60%. Kenapa? Contohnya ketika kita mau produksi barang lebih cepat, sehingga manpower akan lebih efektif, biaya listrik akan lebih efektif, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu konsepnya. Ini mengenai production cost. Jadi, kembali lagi bahwa yang tepat dan bagaimana kita memperpendek proses akan sangat berpengaruh terhadap cost ini. Siang ini kita akan bicara topik proses pemesinan secara umum. Jadi kita akan bicara mengenai diskusi mengenai produk case milling. Yang kedua kita akan berdiskusi mengenai proses solder milling. Terus kita juga memiliki proses HIV seri, proses craving. Yang terakhir adalah proses tool making atau pembuatan lubang. Tentunya masih banyak produk-produk yang bisa kita diskusikan, tetapi karena waktu kita terbatas, jadi kita akan bicara di fokus di produk ini. Kita mulai, Bapak Ibu. Mengenai topik face milling. Face milling ini proses yang familiar yang kita lakukan di proses produksi kita atau job shop kita. Nah, yang pertama kita memiliki produk triple mill, kita sebut dot mill. Kenapa triple? Kenapa kita bisa triple? Karena dalam satu cutter body kita bisa pasang 3 jenis cutter yang berbeda. Nah, dan produk yang lain kami memiliki desain yang unik. Jadi tiga jenis insert yang kita bisa pasang. Yang pertama berbentuk segi empat, 8 mata potong yang bisa kita pasang, sangat ekonomis. Terus kita juga memiliki segi 8, jadi bisa 16 mata potong, sangat ekonomis sekali. Yang tidak kalah kita pasangkan insertron. Insertron ini jarang kita temui di lapangan, tetapi salah satu fungsinya ketika kita pasang insertron ini kita bisa naikkan feeding. Bisa menaikkan proses pemakanan. Oh, belakang itu ya? Tapi kok nggak tapi langsung? Ini adalah contoh aplikasi pemakai Instagram. Jadi ada satu customer kami di mana dia bikin base plate, dan base plate ini ukuran cukup besar. Jadi proses pemesinnya juga dilakukan di mesin yang cukup besar, bed type. Dan yang terjadi adalah dengan insert yang konvensional, jadi berbentuk curly atau kayak rambut ikal. Nah, problemnya adalah teman-teman operator ini kesusahan ketika membersihkan dari chip tusuk ke T-slot dari locking table di bawah. Dengan insertron ini, insert akan dibentuk curly, jadi menggulung, sehingga gampang untuk disapu atau dibersihkan dari area. Sehingga sehingga pada saat membersihkan akan lebih cepat. Ini contoh pemakaian insertron.
pada saat proses mesinnya secara umum, kita memiliki double sided ini yang tadi kita persatikan 8 mata potong, 16 mata potong, atau yang lain. Cuman ada plus minus, biasanya kalau untuk material yang flat atau kondisi mesin yang stabil, rigid, dengan double sided insert. Tetapi ketika kita memiliki mesin yang mungkin secara tabel sudah tidak lurus kembali atau clamping yang tidak cukup rigid, maka kadang-kala insert double sided ini kurang bekerja dengan optimal. Maka untuk kami memiliki insert positif, positif break, kalau kita lihat dia memiliki clearance atau sudut pembebas yang besar. Jadi ketika mendapatkan permukaan bervariasi, dia bisa mengabsorb gerakan dari meja ini. Untuk baru, tang 8 mil, karena sebut 8 mil, jadi dia mempunyai super positive insert dengan mata potong 8 mata. Nah ini secara umum desain insert itu yang pertama dia memiliki sudut break angle yang cukup besar sehingga menghasilkan pemotongan yang lebih positif, lebih ringan, sehingga cocok untuk material steel, stainless maupun material yang low carbon steel seperti SS400 maupun S20C. Dan kita juga mendesain insert kita memiliki tambahan sudut ya, jadi dia, kita kalau lihat gambar sebelah kanan, nah ini set konvensional, kita desain sisi mata kita memiliki dua sudut sehingga dia lebih tetap, sehingga ini harapannya memiliki umur pakai yang lebih panjang. Jadi bukan hanya produktivitas yang kita dapat, bagaimana gak lebih panjang. Itu mengenai desain dari geometri cutting edge-nya sendiri lagi. Nah, yang kedua adalah kita memiliki varian yang lain. Satu insert ini kita bisa pasang tiga jenis insert yang berbeda. Yang pertama MM ini untuk general F8, jadi untuk proses halving general. Terus kita juga memiliki T-chamfer MM Play C class, jadi kelas C, lebih presisi sehingga dia menghasilkan bur di permukaan tepi material yang lebih minim. Proses face milling kadang-kadang berada dalam bur, ini bisa dipakai. Terus yang terakhir kita memiliki wiper insert. Dan kita juga desain pocket kita supaya ketika teman-teman mengganti di bawah di cover, mengganti insert, dia tidak perlu mencopot baut secara penuh. Jadi dikendorin saja dia sudah bisa diputar. Nah kadang-kadang problemnya ketika nyopot, bautnya jatuh, nyari kok naik atas sendiri. Kita desain insert kita supaya tidak perlu dicopot sampai penuh, jadi dikendorin saja, diputar, dan kita bisa ganti counter atau ganti insert. Ini mengendari di atau pokok ambil dan terkontrol. Kita lihat pada saat material tipis, di sini material akan membal, maka kita butuh insert yang positif yang bisa kayak membalan ini tadi. Kami memiliki contoh case yang cukup bagus untuk pemakaian ini. Jadi ada salah satu customer, ini mohon maaf kebetulan mesinnya dia sudah, kita mesin lama. Face mill, bed itu kira-kira, bed mesinnya kira-kira 1 meter. Tetapi karena yang sering dikerjakan di tengah, karena hanya mengerjakan face milling saja, jadi sering pakainya hanya di tengah. Nah akibatnya adalah karena dia pakai lead screw yang bagian tengah ini sudah tidak lurus lagi. Jadi meja kalau kita dial, dia naik turun. Nah ketika kita aplikasikan dengan insert yang negatif tadi, double sided, karena kondisi yang bergelombang seperti ini justru membuat umur pakai dari insertnya pendek, karena seakan-akan ketika dia jalan bergelombang dan
kalau kita bilang ngantem balik ke posisi insert. Nah, kita improve dengan posisi yang memiliki subtrack lebih banyak sehingga dia bisa menahan atau mengabsorb dari tabel ini, contoh pemakaian positive insert. Nah, selanjutnya kita akan lanjut bicara mengenai proses high fit series atau proses roughing. Proses roughing ini inisial. Jadi kalau kita mengerjakan barang, konsepnya selalu sekasar mungkin dan sehalus yang diminta. Artinya pada saat proses kita butuh secepat mungkin mengerjakan. Terus pada saat finishing harus sebaik mungkin sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Proses roughing sangat ini sangat untuk proses roughing ini biasanya pakai insert yang model bulat. Ini sangat populer kita temukan di umum, jadi insert bulat. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita menghadapi insert bulat ini pada saat memutar, kita tidak pas 4 kali indexing. Ini problem secara umum. Maka untuk ini kami, kita berinovasi insertnya, kita bikin kotak Bapak-Ibu. Sehingga ketika insert insert itu benar-benar duduk di pocket, jadinya mengurangi kesalahan ini. Kita memiliki insert, kita memiliki line up bit cutter. Kenapa disebut bit? Do double bit fitting. Jadi untuk fitting, insert ini ekonomis sekali, memiliki 4 mata potong. Empat sisi potong. Dan kita memiliki 2 geometri, LNMU03 dan LNMU06, jadi tebel 3 dan tebel 6. Tujuannya apa? Ketika kita 3 mili kita bisa aplikasikan, kita bisa aplikasikan untuk cutter yang diameter kecil. Dan untuk yang LNMU06 biasanya kita aplikasikan diameter besar. Jumlah pitch per pocket setelah proses roughing karena feeding atau kecepatan pemakanan salah satunya jumlah mata potong berpengaruh. Jadi idealnya adalah ketika kita proses roughing, kita membutuhkan jumlah mata atau jumlah pocket yang lebih banyak supaya dia pada saat proses pengerjaan akan lebih cepat. Insert ini unik, jadi dia memiliki rem, memiliki sudut potong di bagian dalam insert. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri itu ada warna merah. Warna merah ini adalah sisi potong. Untuk insert itu kita melakukan proses ramping ke dalam material. Karena pada saat proses ramping sangat penting sekali kita membutuhkan cutting edges ini. Sehingga dengan desain insert pocket, dengan insert kotak, kita menjamin bahwa semua insert 4 corner itu aman. Kita memakai sisi potong dari sisi lain dari insert. Ini salah satu benefit kenapa kita membuat desain insert high fit dengan dimensi atau dengan geometri berbentuk kotak. Dan yang lain kita memiliki sudut rack. Desain memiliki sudut rack yang cukup besar, fungsinya ketika sama dengan kita analogikan dengan ketika kita mencangkul di tanah, dibajak dengan sudut rig yang besar, maka dia akan bekerja lebih ringan. Ini fungsi sudut rig. Jadi meskipun double sided, kita desain sudut rig yang sebesar mungkin supaya cutting edge sepinya. Nah, kita memiliki beberapa line up breaker dan grid. Jadi kalau kita memahami pada di proses job secara umum, kita selalu di challenge dengan bagaimana satu cutter ya bisa untuk berbagai macam varian produk, jadi tidak perlu mengganti. Kita memiliki MG breaker. MG breaker ini sebenarnya kita desain untuk general proses, jadi material yang sebelum diharga dan lain sebagainya kita bisa pakai geometri insert ini.
Terus yang kedua, selain MG kita bisa pasangkan AML. Jadi ketika kita mengerjakan material yang seperti karakter stainless, ulet, dan lain sebagainya, kita membutuhkan sisi potong yang lebih tajam ya. Kalau kita lihat di sini, sudut rake yang lebih besar. Ini untuk material-material yang ulet. Dan kita pasangkan juga MS. MS ini untuk material khusus untuk material stainless saja. Terus kita juga bisa pasang dengan geometri MH breaker. MH breaker ini dipakai untuk material yang sudah dikerjakan lebih dari 45 HRC. Kalau kita lihat di geometri itu dia ada negatif flange, jadi sengaja memang insert itu kita kumpulkan. Jadi ketika dia menghantam permukaan yang keras, dia akan lebih tahan. Itu MH breaker. Dan yang terakhir kita memiliki wiper insert, face milling lagi, dan kita kondisikan tidak punya kata yang lain, kita bisa pasang wiper insert. Nah, jadi dalam satu cutter body kita bisa memasang beberapa varian insert di mana sesuai dengan tujuan atau dengan proses yang kita kerjakan di lapangan, Bapak Ibu semua. Pemasangan wiper cukup mudah. Jadi kalau dalam cutter body kita copot satu saja dan kita pasangkan insert wiper. Sudah. Terus kita bisa lah ke sini secara. Jadi gampang sekali setelah proses raving, kalau teman-teman di lapangan yang diproduksi di shop floor membutuhkan face milling, dia tidak perlu ganti insert lagi. Tiga insert yang sama, kita ganti wiper saja, jadi sangat gampang. Nah, ini adalah kira-kira hasil surface dengan roughness, dengan insert wiper tadi. Kalau kita lihat memang dengan wiper sebenarnya masih ada bekas wipe ya. Tetapi ketika kita cek dengan surface roughness, dia akan mencapai kehalusan yang cukup baik. Jadi kalau lihat di situ, tergantung dengan jumlah wiper, kita bisa nyampe wipe dengan kekerasan kira-kira dengan RA seperti sekitar 6 kalau RZ-nya sendiri, RA-nya sekitar 2 kalau RZ-nya sendiri sekitar 6. Itu dengan wiper ini hasil secara umum dan sekali. Terus ini contoh proses kami lakukan tes di customer. Material 50C. Kami ambil kecepatan cutting speed 200, sehingga feedingnya 9000, RPM-nya 2500, depth-nya 0,7. Insert-nya kita pakai insert yang kecil, LNMO03, sehingga kita mendapatkan jumlah insert yang banyak, sehingga kita bisa lari lebih kencang. Satu hal yang menurut saya bikin kita nyaman pada saat proses roughing adalah suara pada saat cutter itu makan material sendiri. Jadi itu kalau dibilang frekuensinya stabil, tidak ada suara yang aneh, gemeretak atau suara yang aneh, biasanya gemeretak. Maka proses cutting itu sendiri smooth. Gitu ya. Nah, nanti kita perlihatkan apa yang terjadi ketika cutting condition itu tidak stabil. Di sana terjadi, kita sebut chip packing, ini terjadi pada saat terutama pada saat pocketing. Jadi chip itu terjebak di
dia ngantem balik ke permukaan material ini yang sebenarnya terjadi. Jadi harusnya chip itu kita buang, kita evakuasi dengan baik, tapi dia terjebak di dalam. Dan nanti kita akan lihat, kita sebut chip packing, Bapak Ibu. Ini aplikasi yang lain proses dengan HiFi cutter, jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan, tapi ini pakai mesin integrated milling begitu, jadi dari material solid kita begitu ya. Nah, kita bayangin kalau ini materialnya gede, berarti kita membutuhkan drilling yang gede terus kita boring. Tapi kita bisa melakukan dengan cutter roughing. Ini salah satu contoh aplikasi. Proses roughing yang lain, kita memiliki mill quartet. Jadi kalau kita membutuhkan proses roughing di mana dia membutuhkan overhang yang cukup tinggi, di sini tool di challenge bagaimana dia mereduksi atau meminim terjadinya vibrasi pada saat cutting. Prefer untuk memilih ke positive insert ya. Kita memiliki cutter mill quad fit. Nah, kembali pada saat kita selalu di job shop, kita selalu di challenge bagaimana satu cutter body bisa mengakomodir banyak pekerjaan. Nah, untuk mill quad fit, kita dalam satu cutter body dia bisa pasangkan dua tipe breaker yang berbeda. Yang pertama adalah ZER insert, terus yang kedua adalah UER insert. Bedanya hanya sebenarnya di depth of cut-nya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita membutuhkan depth of cut yang lebih tebal, 1,3 mm, material umum, general, kita akan pilih ZER. Untuk UER insert sendiri, dia dengan geometri UER, jadi dia memiliki sudut 7 derajat, sehingga kita meminimalis chattering dan bisa dipakai untuk long overhang proses. Nah, baik CR atau UER tergantung dari proses machining yang akan kita lakukan di lapangan. Jadi salah satu faktor yang penting yang menentukan umur pakai dari insert sendiri adalah bagaimana insert itu ketika kita clamping dia duduk rigid di dudukan pocket insertnya. Kalau kita lihat sebelah kiri konvensional insert, jadi memungkinkan ketika terjadinya cutting force insert itu ngeflip ya, karena dia melawan gaya forcing. Makanya dari sini mill quad fit kita desain ada sisi flat, jadi di mana ketika insert itu duduk di pocket, dia benar-benar diikat dengan baik oleh bolt dan dia bisa menahan dari gaya pemakanan ini. Kita memiliki range diameter paling kecil ini 25. Jadi dengan insert yang geometri 09, range diameter minim kita 25 mm. Oke, itu untuk shank type. Terus tadi kita selalu bicara insert roughing yang diameter besar. Kita juga memiliki cutter roughing dengan diameter yang sangat kecil. Paling kecil kita bisa memiliki diameter 8 mm. Kita memiliki set ini tough speed, kita sebut seperti itu. Jadi paling kecil diameter 8. Kalau selama ini Bapak Ibu memakai cutter solid untuk proses roughing, coba aplikasikan dengan indexable insert. Karena dengan indexable insert salah satunya cost akan jadi lebih reliable. Desain dari cutter ini sangat unik, jadi kita bisa dapat diameter kecil dan dalam satu cutter body kita bisa pasang dua jenis insert. Jadi yang pertama kita bisa pasangkan insert untuk proses roughing. Terus yang kedua adalah R2, ini biasanya kita pakai untuk profiling. Jadi dua jenis insert yang berbeda untuk proses pengerjaan yang berbeda dengan satu cutter body. Ini salah satu benefit dengan tapus. Terus yang lain adalah kita desain karena kecil bagaimana insert itu tahan. Nah, kita memiliki ketebalan insert ini kira-kira kita tambahkan 10% dari proses yang umum. Jadi insert kita lebih tebal, Bapak Ibu.
Terus yang kedua, kita memiliki rig atau implementasi yang cukup besar. Ini sangat penting sekali. Jadi ketika incident itu kecil dan kita roughing, selalu dihadapkan masalah bagaimana kembali chip itu, ketika si cutter melaju kencang, chip itu selalu kita harus manufaktur atau chip itu harus kita buang baik, kita apa-apa sih dengan baik. Pak Willy, maaf interupsi. Ya. Sepertinya mic-nya termute tadi, mute all untuk yang video, nggak ada suaranya. Minta tolong cek lagi untuk mikrofonnya untuk video. Oh iya, termute. Pentingnya bagaimana chip kita evakuasi dengan baik. Jadi ketika dia katanya masih kencang, chip ini bagaimana, kalau kita lihat di sebelah kiri Bapak Ibu yang warna biru itu, jadi chip ke pocket. Ini yang terjadi kita sebut recutting. Nah, kita bisa bayangkan chip yang harusnya kita buang dan dia kembali lagi kita cutting. Nah, ini yang membuat salah satunya umur tool kita akan jadi pendek. Nah, ini gambar. Oke, mohon maaf, sepertinya ada kendala di tempat Pak Lili. Oke, sepertinya ada kendala di device punya Pak Lili. Sambil nunggu Pak Lili, sambil kita putar lagi di roll dari untuk attendance webinar ini, mungkin nanti ada beberapa video lagi. Mohon tunggu sebentar, kita akan putarkan dulu.
Ya, sorry Pak Willy. Pak Willy sudah kembali ya? Ya, sudah kembali. Mohon maaf ada gangguan okay, sinyal. Oke, okay, sambil Pak Willy prepare lagi, sekalian saya sampaikan buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk bisa mengikuti webinar ini sampai nanti akhir acara, karena ada beberapa gift ataupun souvenir yang nanti bisa dibagikan, tentunya dengan ada quiz nanti di akhir acara seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Aning. Dan satu poin lagi yang perlu kita sampaikan, nanti ada juga satu voucher. Ini nanti akan berlaku untuk setiap kali pembelian promotion scheme. Nanti promotion scheme juga mungkin akan ada di slide di Pak Lulik juga. Nah, ini nanti ada satu voucher bisa berlaku untuk free satu box insert setiap kali ada pembelian. Nah, nanti akan kita sampaikan, kita pointed lagi di akhir acara untuk detailnya. Oke, Pak Lili, sudah ready? Insya Allah sudah, Pak. Oke, baik. Monggo, kami kembalikan waktu ke Pak Lili. Silakan. Baik. Terima kasih, Pak Didi. Mohon maaf, Bapak-Ibu kembali lagi. Tadi ada sedikit problem mengenai koneksi atau jaringan. Baik, kita lanjutkan mengenai chip packing. Jadi kita bisa melihat pada gambar ini common terjadi pada saat kita proses pembuatan pocket. Jadi kita kalau bisa perhatikan di dinding material benda kerja itu sendiri timbul yang saya lingkarin pada gambar. Jadi di situ yang sebenarnya terjadi adalah habisnya chip itu kita evakuasi pada saat cutting, tetapi ini chip kembali terjebak di dalam pocket dan diantem kembali oleh si insert. Ini yang salah satunya faktor yang membuat umur dari alat potong itu sendiri berkurang. Kita sebut chip packing. Hasil tes dari insert rafting Arcoswit. Jadi bisa cukup kecil. Kalau kita lihat isinya sendiri atau hasil kiri call-nya berbentuk seperti huruf C ya. Nah, huruf C ini kan lebih gampang untuk dievakuasi. Ini salah satunya terjadi karena desain dari cutting edges-nya atau desain dari rectangle dari insert itu sendiri. Nah, ini adalah contoh customer test. Jadi material 550C, RPM 5300, FZ-nya 0,4, jadi sekitar bikinnya 6400. Sendiri 0,4. Nah, itu mengenai kami flash. Sekarang kami flash balik, jadi dari apa yang sudah kita bicarakan dari katerak. Thank you.
Bapak-Ibu sekalian. Ya, Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, mungkin kabitnya kita sisipkan ada beberapa pertanyaan dari partisipan. Ini sudah banyak sekali yang bertanya. Mungkin kita bakal sisipkan 2 atau 3 pertanyaan. Ini ada dari Bapak Ramadan Ginanjar ya, Pak. Ada pertanyaan, mohon nanti untuk dibantu Pak untuk penjelasannya, Pak Liliana. Pertanyaannya ada di chat, Bu Ani. Iya, untuk aplikasi Toolmill di atas, terutama insert LNMO, apakah bisa diaplikasikan untuk proses boring di turning? Gitu, Pak. Untuk proses boring di turning kita memerlukan, kita biasanya kita pakai untuk mesin integrated, Pak. Jadi material tetap dan katanya juga harus berputar. Tapi kalau ya mungkin kalau di mesin turning secara mesin turning yang biasa atau tidak punya aksis rotari di tulnya sendiri mungkin agak kesulitan pakai, jadi tetap harus tulnya berputar gitu, Pak.
begitu ya. Mungkin untuk Bapak Ramadan Ginanjar, silakan mungkin kurang jelas atau ingin berinteraksi, silakan di on-kan mikrofonnya, Pak. Mungkin ingin bertanya lebih lanjut atau lebih dalam lagi dengan Pak Liliana, atau mungkin sudah jelas atas penjelasan Pak Liliana. Kalau detailnya sih sudah jelas sih, Mbak. Oh, sudah jelas. Oke, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Lili. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Hastu Hanan Novanto. Milling Dumil bisa digunakan 3 device insert yang berbeda. Insert round bisa menaikkan feeding lebih cepat. Mohon penjelasan mengenai insert round bisa up feeding kah? Seperti itu, Pak. Nanti untuk pertanyaan Pak Hastu Hanan ya? Iya. Ya. Bisa bantu setelah ini memberikan leaflet-nya. Di sana akan ada penjelasan yang lebih teknis begitu. Mungkin saya belum ready nih untuk buka, tetapi di penjelasan mungkin bisa dikirim langsung ke Pak Hastu. Okay. Ya, private chat begitu. Oh, ya. Tapi okay, pada intinya nanti dibantu untuk Mas Ropi Tukul untuk penjelasannya juga di room chat. Oke, untuk pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab ini, di pertengahan sesi tanya jawab ini dari Bapak Sutomo. Apakah holder insert sudah ada untuk coolant yang dari dalam holder itu sendiri? Mungkin yang dimaksud internal coolant ya, Pak? Iya. Pertanyaan dari Pak Sutomo ya? Iya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi sebenarnya dari kita defaultnya dari sana semua holder dari kita sudah dilengkapi dengan internal coolant, Pak. Tapi untuk insert dan high feed cutter tadi LN itu sekarang kita launching produk tanpa internal coolant karena aktualnya termasuk di Indonesia, di China maupun di Vietnam, Thailand memang mesinnya kebanyakan tidak sama internal coolant. Jadi produk untuk yang terutama high feed cutter kita sudah ada standar yang tanpa coolant, Pak, sehingga harganya lebih ekonomis, lebih murah daripada yang regular. Mungkin itu, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Satu lagi tadi, Pak, yang terkait masalah insert yang dipakai, yang tadi kan tipe FH ya, SIMA ya, 45 HRC-nya. Iya. Apakah yang tipe lain ada yang di atas, buat yang HRC di atas 58 gitu, Pak? Ada satu grade di mana kita pakai untuk HRC di atas 55, Pak. Jadi geometrinya tetap MH, tetapi grade-nya kita launching AH8015. Grade AH8015 itu kita bisa pakai untuk lebih dari 55 HRC, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Oke, sudah cukup jelas Pak Sutomo untuk penjelasan pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh Pak Liliana. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan penjelasan materi lagi karena berhubung tadi materinya kan belum selesai, kita hanya menyisipkan beberapa pertanyaan dan dipersilahkan untuk Pak Liliana melanjutkan penjelasan materinya, Pak. Baik, Bu. Bapak-Ibu, kita lanjutkan. Berikutnya adalah mengenai proses solder milling. Proses solder milling, proses yang common yang kita temukan juga di proses pemesinan workshop mesin. Nah, kita mulai. Thank you.
Proses shoulder milling secara umum biasanya kita pakai insert dua mata tipe APKT atau APFO. Kami memiliki benefit yang lain. Kami desain insert ini segitiga, kita sebutkan. Kenapa kita perlu desain segitiga? Jadi kita akan menambahkan satu mata potong lagi, sehingga hal ini akan menambahkan nilai ekonomis terhadap produk untuk. Cutter ini positif cutter, jadi di mana kita butuhkan geometri cutting yang ringan dan positif, kita bisa aplikasikan insert tangkri. Jadi kita desain dengan sistem wiper di bawah, sehingga harapannya ketika dia proses soldering, dia akan menghasilkan permukaan yang baik. Dan bagaimana itu kembali lagi secure ke pocket pocket, kita desain bahwa baut kita miring posisinya, sehingga ketika baut itu dikencangkan sendiri, seakan-akan dia menekan insert ke posisi pocket, sehingga akan lebih rigid, menambah rigiditas. Ini kunci. Jadi bagaimana sebenarnya cutting tool itu awet, kuncinya sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Yang pertama bagaimana geometri itu baik, terus kedua bagaimana kita desain insert itu secure ke posisi pocket. Nah yang terakhir ini yang grip dari insert itu sendiri. Nah, untuk meminimalis chattering, kalau kita lihat, kita memiliki sisi land width yang cukup cukup di posisi height, dan kita desain insert kita ini irregular pitch. Jadi contohnya kalau dibutuh ada 3 mata potong, sebenarnya tidak equal 120 derajat, tetapi kita bikin beda-beda. Salah satu tujuannya kenapa kita bikin pocket yang berbeda ini untuk mereduksi terjadinya chattering atau vibrasi dari tangkri. Ini juga jenis insert yang pertama TOMT 06, ini untuk 6 mm depth. Terus kita memiliki 10 mm depth dan 15 atau 15 mm tergantung dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Ini tadi menarik pertanyaan Pak Sutomo, sebenarnya desain pocket atau folder kita sudah include internal coolant. Dan yang lain kita bisa pasangkan insert ini seperti cutter nanas, jadi kita tambahkan modul, dan modul ini bisa kita tambahkan sesuai dengan jumlah keperluan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya butuh panjang, berarti saya harus menambahkan jumlah modul. Begitu. Jadi sangat fleksibel sekali sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Terus kita juga memiliki insert ini nick type, jadi ada bergerigi di permukaannya, sehingga ketika kita untuk proses side cutting, ya seakan-akan mencacah, jadi akan lebih ringan. Ini contoh modulnya, jadi yang regular semua sisi flat. Terus kita juga bisa pasangkan insert dengan nick, jadi bedanya adalah dengan insert nick tadi kayak materialnya itu dicakar gitu, sehingga prosesnya akan ringan. Ini salah satu benefit dari tangkri, selain dari tiga mata potong, terus kita bisa pasangkan modul, jadi ketika Bapak Ibu mengerjakan mold yang tinggi, kita bisa aplikasikan tangkri ini. Kita secara umum lihat katak nanas gitu ya. Lalu jangan lupa kecil 12 hektar sampai 40 meter, 40 meter. Ini secara umum tangkri. Terus kita memiliki inovasi yang lain, kalau kita ingin menambahkan double sided. Thank you.
itu dari double, jadi kita memiliki double sided, tidak hanya tiga, sekarang menjadi 6 mata potong. Jadi sangat ekonomis sekali kalau kita bukan kita potong dan kita bisa makan full day. Nah, dari Katrin ini ada beberapa hal yang unik yang kita desain dari segi ini. Jadi kalau kita lihat ini compressorizer yang biasa. Jadi dia hanya depokan ini hanya kira-kira separuh dari ketinggian depok. Ini sangat sayang karena ada sisa oleh depannya. Kita pakai desain, kenapa kita memilih segitiga? Karena kita bisa memakai keseluruhan dari full depth. Jadi bagian salah satu benefit dari desain insert segitiga dan kami yang kita pilih, kita bisa mendapatkan depth yang lebih besar. Halangan yang kita desain adalah dalam bentuk rectangle. Kita bikin dia seperti concave. Concave itu berarti cekungan atau lengkung. Tujuannya dari bentuk desain ini, kalau kita lihat sebelah kanan, si chip ini kita bentuk kayak drum, kayak barrel. Fungsinya adalah supaya chip itu sendiri mudah untuk ketika habis proses pemakanan, dia akan mudah untuk dibuang atau dievakuasi chip. Nah, sehingga ketika dia bekerja di beberapa varian depth of cut 12 mili, 6 mili, kita lihat untuk chipnya, dia berbentuk barel sehingga mudah di evakuasi. Ini salah satu benefit dari kenapa kita tadi desain permukaan dari rack-nya sendiri berbentuk barel. Nah, software selalu dihadapkan, nggak masalah bagaimana satu insert beberapa aplikasi. Kita juga biasa pasangkan insert wiper. Insert wiper di mana di bagian bawahnya ada sisi flat wiper, jadi kita bisa pakai untuk proses. Jadi ketika sensor milling, kita membutuhkan face milling, tinggal ganti insertnya saja. Terus kita mau insert yang lain, serrated insert atau nick. Jadi kita bisa pakai juga untuk proses. Jadi kalau di Bapak Ibu semua ada pengerjaan seperti di video, jadi dia membutuhkan overhead yang cukup tinggi dan harus 12 derajat wall, sehingga di sana dihadapkan sistem selalu vibrasi. Maka solusinya salah satunya dengan insert dengan serrated insert atau dengan nick insert. Pemasangan sangat mudah, jadi kita tidak perlu insert A dan B, jadi hanya butuh tetap satu insert. Yang perlu diperhatikan adalah pemasangannya saja di pocket, dan dia harus sisa antara satu dengan insert yang lain. Launch produk ukuran terbaru kami ukuran 7 mili. Harga lebih ekonomis. Kalau untuk yang lain kita bisa pasang per pocket dengan jumlah matang lebih banyak, sehingga kita memungkinkan untuk lari atau fitting yang lebih cepat. Tadi untuk proses solder milling, kita bisa memiliki positive cutter maupun double sided cutter, sudut 90 derajat.
Kita memiliki dua line up, tangtri, tiga mata potong, tiga kantor jadi lebih ekonomis, dan two host three, double sided dengan enam mata potong. Selanjutnya kita masuk topik terakhir, full making, Bapak Ibu sekalian. Nah, kami tunjuk beberapa produk yang mungkin kita bisa aplikasikan untuk di proses pemesinan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Drill Master. Kalau kita ada proses pembuatan lubang untuk coolant atau sirkulasi air dan sebagainya, untuk depth tertentu kita bisa pakai drill ini, biasanya pakai solid atau pakai HSS. Dengan model indexable tentunya cost akan lebih reliable karena hanya ujungnya saja yang diganti dan bodinya ada dari steel. Dan faktor yang lain adalah safety bila di compare dengan HSS drill. Kamu memiliki satu customer contoh yang baik. Jadi awalnya dia memakai HSS drill diameter 21. Problemnya adalah ketika HSS itu patah, serpian patah ini akan menyebar kemana-mana. Nah, ketika kita memakai body steel, jadi ketika drill itu terjadi, ketika kita proses dan terjadi kesalahan, paling maksimal hanya drill bodinya saja yang meleot, sehingga operatornya tetap aman. Ya. Ini salah satu opsi kenapa kita bisa aplikasikan drill master dengan model kit seperti ini. Diameter terkecil dari drill ini diameter 6 mm dan L by D paling panjang yang bisa kita bikin L by D 12. Nah, model pemasangannya cukup mudah, jadi tinggal kepalan saja yang diganti, dicopot, kita ada kunci seperti itu, ada kunci selipan, terus nakulan sudah di-pol, kembali lagi drill. Kita nakulan ini sangat esensial sebenarnya, karena fungsinya ketika kita ngedrill, kulen ini berfungsi untuk dorong balik atau membuang chip kembali keluar. Tapi manakala chip ini atau mesin kita tidak opsional dengan kita nakulan, kita bisa lakukan dengan proses padding ya, jadi masuk keluar untuk kulen, masuk keluar lagi, atau chip break, jadi masuk pol sebentar, chip putus baru masuk lagi, pol sebentar, chip putus pol lagi sebentar. Chip break itu beberapa teknik bagaimana untuk mengevakuasi chip. Nah, kita desain dari insertan ini cukup unik, jadi kalau material ini kita pakai deformasi elastis dia. Kalau deformasi plastik sudah rusak, tapi kalau elastis, jadi kalau dia diputar, dia akan kembali ke sifat awalnya sekolah atau spring bed material. Nah, kita desain drill ini dengan metode itu. Kalau kita lihat, dia ketika kita kencangkan, dia ada di area elastis dia, dan ketika kita lepas, dia akan kembali. Ini mekanisme drill ini. Kenapa kita tidak pakai sistem baut? Karena dengan sistem baut, berarti kita membutuhkan area yang lebih besar, sehingga kita tidak bisa membuat diameter yang kecil. Maka dengan sistem seperti ini, jepitan seperti ini, kita bisa membuat diameter yang paling kecil, 6 mm. Cukup kuat. Demo belum untuk bikin slot, tetapi kalau ini tidak dilakukan, ini hanya demo bagaimana kita menunjukkan sifat planting seperti ini kuat. Dan kita memiliki L by D 12 dengan head tampering, sehingga drilling L by D 12 kita tidak memerlukan lubang awalan, atau biasanya kita lakukan NC drill setelah itu di drill. Dengan DMP head ini atau dengan pointing ini, kita tidak memerlukan lagi NC drilling. Ini dimensi centering di MC head begitu. Kalau kita lihat di sana ada geometri untuk centering ya di sini, dan ini untuk arah. Terus kita juga lengkapi dengan double helix, double margin, sehingga ketika drill itu masuk, gosok dari permukaan drill dan menghasilkan permukaan yang cukup bagus. Ini contohnya pada saat mengdrill L by D 12, kalau
pemakainya sebelah kanan ini ngoblak gitu ya, sehingga senternya lari. Dengan sebelah kiri tidak boleh lagi. Ini salah satu benefit kenapa kita propose di absent build. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada lubang, misalnya tadi pembuatan lubang pulen dan dia cukup dalam, kita bisa aplikasikan ke sini. Ini contoh pengerjaan LBD 12. Pulen eksternal kita punya efektif pendinginan itu kira-kira LBD 3. Jadi kalau diameternya 20, kira-kira dia hanya 60 mm. Selebihnya itu sebenarnya pulen sudah tidak bisa masuk atau melakukan proses flushing yang baik dengan drill. Nah, kembali lagi tadi kita bisa lakukan untuk proses drilling dalam, untuk mengurangi ini kita bisa lakukan dengan sistem packing. Ini untuk drilling berikutnya. Terus kita juga memiliki remaster. Ini sistem trimmer dengan model insert. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan ada proses pin, lubang dual pin dan lubang presisi, kita bisa salah satunya aplikasikan dengan trimmer ini. Benefitnya adalah kita bisa melakukan dengan cutting speed maupun dengan bleeding lebih cepat. Ini salah satu contoh aplikasinya. Sebelah kiri adalah trimmer yang umum kita pakai. Kita bisa, salah satunya sebelah kanan aplikasi kita bisa trimester, jadi model kita. Inovasi yang lain kita memiliki, kita sebut di 3D. Kita proses untuk lubang dalam 30 mili, 40 mili, 50 mili untuk pulen yang lebih panjang, kita membutuhkan tool drilling. Kalau secara umum biasanya kita pakai ganjil, tapi kita sekarang memiliki drill tapi dengan model insert dan sangat ekonomis sekali karena dia memiliki 3 corner. Berikutnya, karena lagi dulu kita evakuasi dengan baik, kita cacah dengan kemudian kita kecil sehingga terus kita bisa evakuasi lebih baik sehingga drill ini bisa melaju lebih cepat. Ini salah satu benefit. Jadi bagaimana kita mempercepat laju proses drilling. Nah, bagaimana dengan kehalusan permukaan begitu? Kita memiliki sistem dari ketika memiliki wiper, jadi kita memiliki guide pad. Guide pad itu fungsinya salah satunya bagaimana menggosok ulang dari diameter sehingga menghasilkan diameter lubang yang lebih halus.
tadi, jadi Gartner memiliki dimensi yang cukup presisi sehingga dia bisa menghasilkan lubang yang cukup presisi kalau pada rasnya IP 10 kira-kira. Nah, ini contoh lurusan lubangnya, hasilnya. Jadi desain drill dengan guidepad dukungan ini menghasilkan lubang yang kelurusan yang baik. Untuk proses dengan deep drill ini sendiri tetap melakukan, kita membutuhkan lubang awal, jadi kita membutuhkan pilot drill. Terus setelah pilot drill baru kita lakukan dengan deep drilling ini untuk lubang, karena kita membutuhkan guide. Karena dengan cukup panjangnya gear, ketika kita putar dia akan terjadi defleksi. So kita membutuhkan lubang guide awal dulu untuk proses ini. Ini salah satu contoh pemakaian di mesin PMC, vertikal mesinnya. Kembali lagi untuk ini kita memerlukan telang volume untuk membuang chip itu keluar supaya lebih efisien. Komputer kita juga bisa aplikasikan di mesin horizontal, dan kita juga bisa pakai terhadap lubang crosshole. Lubang crosshole berarti lubang salah bersinggungan ya, atau persilangan ya. Ini mengenai detail. Terus yang terakhir saya ingin memperkenalkan thread milling. Jadi proses pemesinan milling, pembulatan uria tetapi dengan metode milling gitu. Nah, kita bisa lakukan thread milling ini tidak hanya ulir internal, tapi juga ulir eksternal. Ini secara umum perbedaan thread milling dengan proses tab ya. Kalau tab kita hanya pakai satu tab diameter, satu ukuran. Terus pitch hanya itu saja tertentu, tapi dengan thread milling kita bisa lakukan beberapa variasi. Jadi contohnya ketika kita bikin M33 kali 1,5 dan M36 atau 35 tidak standar 1,5, kita bisa pakai tuh yang sama karena hanya diameternya saja yang berbeda. Di video ini sangat dijelaskan kenapa kita memilih thread milling secara umum. Jadi tuntutan kita di tutup selalu harus fleksibel. Jadi kita di satu tool untuk bikin ulir kiri dan ulir kanan. Tool kita bisa pakai untuk berbagai diameter atau dengan pitch insert yang sama, Bapak. Ini yang lain, jadi ketika lubang pendek, jadi karena dia milling jadi lebih optimal. Kalau dengan tab pasti ada area di mana ada alokan untuk awalan tab. Dan ketika patah, dengan ya, hanya lepas kepalanya, jadi lebih mudah untuk proses tipet gitu kira-kira. Ini perbandingan secara umum ketika kita proses thread milling dan proses optik. Ini saya perkenalkan, kalau thread milling secara umum ada single bit dan multiple. Single bit ini berarti seperti gunung kita bikin satu-satu. Kelebihannya adalah bisa berbagai macam pitch yang bisa kita bikin, satu tool untuk berbagai macam pitch. Tetapi kekurangannya produktivitas, karena dia harus lintasannya harus satu-satu. Tapi dengan sebelah kanan, multiple pitch,
kelebihannya adalah produktifnya lebih cepat Bapak Ibu, karena sekali makan dia bisa langsung dapat kebokat yang kita kendakin ya. Tapi hanya bisa dipakai untuk pitch yang sama, diameter boleh variasi, asalkan dia yang penting masuk kita bisa lakukan. Ini single pitch dan multiple pitch. Unit yang lain, jadi kita desain isi kita seperti sisir, dua corner edges ya. Kalau yang sebelah kiri ini hanya satu, kita desain dua kali dua mata potong, bisa dua kali pemakaian. Dan ini hanya kita menceritakan bagaimana desain itu, kembali lagi insert itu selalu kita secure ke tatar body. Jadi kita selalu desain bolt itu posisinya selalu miring, sehingga dia akan neken si insert itu ke body, sehingga dia akan lebih rigid, untuk tujuan itu menambah rigiditas saja. Ya, repeatability. Jadi ketika dia harus dibongkar pasang berulang kali, bagaimana dia presisi. Nah, salah satu kelebihan tadi kenapa kita desain insert itu miring lock, salah satunya adalah dia memiliki repeatability yang baik terhadap. Dan ini untuk membuat programnya, jadi kita sediakan di web. Jadi Bapak Ibu tinggal pakai di web, nanti di download apa namanya dalam bentuk P ke NC mesin untuk programnya. Kita pilih untuk eksternal karena kita punya termayor. Atau tabular. Kita pilih menu. Sebelah kanan bawah ini ilustrasi bentuk toolnya. Masukkan kategori design material yang kita mesin. Bolt sudah ada rekomendasi dari, tapi kita bisa rubah juga dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Speed dan fit. Berikutnya kita masukkan jenis kontrol mesin kita. Tombol programnya tak boleh dikendaki. Dan yang terakhir, tinggal kita copy paste teks ini ke dalam, tinggal kita ekspor ke scene sesuai dengan tadi, sesuai dengan jenis scene Bapak Ibu. Jadi bisa dibikin subprogram maupun diambil satu-satu. Nah, ini contoh aplikasi. Ini contoh aplikasinya. Jadi pada saat kita membuat subprogram ini standar M33 kali 1,5 kali 1,5, jadi kita bisa memakai satu jenis cutter untuk membuat diameter yang berbeda. Jadi kita tinggal ngatur di diameter. Ini salah satu contohnya. Sebelumnya si customer ini, dia setelah dibur untuk diameter minimum, dia akan copot ke bawah, dan setelahnya dengan si ada operator yang khusus atau ada
cetak manual Bapak Ibu. Jadi sekarang sudah kita dilakukan cetak manual sehingga setelah proses cash milling, kontrol selesai, drilling dan langsung dilakukan proses penguliran di atas mesin. Jadi lebih efisien dan tenaga kerja kita bisa alokasikan untuk mengerjakan cash milling. Ini salah satu contoh pemakaian thread milling. Baik, yang terakhir adalah kita tes balik, kita memiliki beberapa kreatif mesin solution, jadi seorang mesinis harus kreatif begitu. Nah ini salah satu flashback dari produk kami. Presentasi sudah, sharing sudah selesai, jadi untuk selebihnya waktunya saya kembalikan ke moderator, Pak Didi dan Bu Ani. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Iya Pak Lili, terima kasih banyak Pak atas materi yang disampaikan, itu sangat luar biasa Pak saya melihatnya. Dari penjelasan materi, video-video yang ditampilkan ini sangat-sangat menarik Pak. Tentunya juga bisa dilihat dari bapak-bapak yang sudah banyak bertanya di lewat chat room ini, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih banyak, Pak Lili. Oke, selanjutnya kita akan masuki sesi tanya-jawab. Kita akan mengambil beberapa pertanyaan dari chat room. Dan nanti akan dibantu penjelasannya oleh Pak Lili. Oke, yang pertama ada Pak Warsito. Pak Warsito. Iya Pak Warsito, jadi ada seperti ini Pak. Selamat siang, jika saya mau cutting pocket misal ukuran 200x300 dengan depth 150, saya pilih proses roughing pakai holder dengan diameter 50, insert LNMU high fit. Apakah ada pilihan tipe insert untuk finishing dinding pocket dengan holder yang sama di atas? Gitu Pak. Baik. Pertanyaan Pak Mas itu bagus sekali. Karena kita memakai insert LNMU dan LNMU yang dipakai ini patutnya pasti LNMU 06 dengan diameter kata 50.
Nah, LNM06 itu maksimum diblokat 1,5 mili overlap, karena ini proses roughing, jadi untuk dinding sendiri pasti akan kasar, Pak. Jadi karena ini prosesnya untuk roughing, karena prosesnya untuk roughing, jadi dia hanya bagaimana proses roughing yang membuang material sebesar tadi, 200 x 300 dan 150 volumetric sebesar ini dibuang secepat mungkin. Nanti pasti finishingnya kita membutuhkan kerja, karena memang konsepnya untuk katram bagaimana secepat mungkin membuang ini, sehingga hingga di dinding ada pasti ada overlap dinding. Tetapi kalau memang dibutuhkan dan proses pengerjaan di Bapak terus-menerus continue, kita bisa mendesain khusus insert roughing, tetapi sisi sampingnya ini kita kasih wiper side, Pak. Sehingga ketika dia overlap turun, akan menghasilkan permukaan yang lebih baik. Tapi ini agak sedikit custom memang, karena kita membuat desain yang lebih unik. Tapi kita pernah lakukan proses ini, jadi ada proses pembuatan pagar besar, dan dia hanya prosesnya pocketing saja. Dia membutuhkan kehalusan ini, karena produktivitasnya cepat dan dia selalu repeat, maka kita desain insert high fit, tetapi dengan sisi wiper di samping. Mungkin saya ada serta, saya bisa tunjuk apa. Saya share konsepnya, Pak. Jadi dengan insert roughing, overlap ini selalu ada, karena depth of cut kita kira-kira maksimal 1,5. Kita pakai program 1,3, jadi akan di dinding tersisa. Maka untuk mensiata ini, kita bisa lakukan insert itu, kita bikin sedikit custom, menambahkan sisi wiper di sebelah sisi insert. Kalau kita lihat di sini ada biru ini, Pak Wasito, mohon izin. Jadi ketika insert itu kita turun ke bawah, Z fitnya, jadi dia akan meminimalkan overlap. Mungkin ini bisa dijadikan solusi kalau dengan LNM 06. Kira-kira begitu, Bu Ani. Pak Wasito, mungkin kalau ada monitor bisa. Iya. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Lili. Untuk Pak Warsito, bagaimana, Pak? Apakah sudah jelas? Atau mungkin kalau mau ada yang ditanyakan lagi, bisa di turn on mikrofonnya, Pak. Bisa ditanyakan atau berinteraksi langsung dengan Pak Lili. Oke, sepertinya sudah jelas ya, Pak Lili. Untuk kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, Pak Warsito. Iya langsung, gimana Pak? Oh iya Pak Warsito, iya. Ya harapan saya ada yang option untuk yang finishing dinding tadi ya. Iya Pak Warsito, maaf. Bisa diulangi lagi, Pak? Maaf untuk pertanyaan dari Pak Warsito. Oke, sepertinya terputus ya, Pak. Jadi bisa ditanyakan lebih lanjut di chat room untuk Pak Warsito. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya dari Pak Sony Kurniawan. Dengan pertanyaan, untuk proses machining dengan depth of cut hingga 10 mm atau lebih, apakah memerlukan requirement khusus untuk mesin CNC-nya, mengingat mungkin kondisi mesin CNC tidak 100%. Apakah ada rekomendasi untuk memaksimalkan depth of cut? Mohon dibantu penjelasannya, Pak Lili. Baik, Pak. Untuk depth of cut sendiri sebenarnya tergantung dari power mesin.
dari power machine Bapak. Jadi paling gampang adalah bagi saya sebenarnya teoritis berapa power machine itu kita bisa hitung dan kita bisa akses lewat web untuk itu. Tapi paling gampang praktisinya yang biasa kita lakukan paling gampang adalah melihatnya load mesin saja Bapak. Jadi ketika load mesin kita sudah tinggi berarti itu indikasi memang power kita sekian itu begitu ya. Jadi antara mesin satu dan mesin yang lain. Jadi menurut saya secara umum patokannya adalah paling gampang ya, dari pertama load mesin, kedua adalah suara ketika cutting. Jadi ketika suara ketika cutting disana tidak terjadi sesuatu yang nyeleneh atau bunyi yang tidak nyaman, paling gampang begitu, maka kita sudah mencapai cutting condition yang ideal, tinggal mencari bagaimana grid atau geometri yang sesuai sehingga memperpanjang itu pakai dari alat potong. Gitu ya Pak penjelasannya. Untuk Pak Sony bagaimana Pak, sudah jelaskah? Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya, silakan Pak. Terkait dengan load mesin tadi ya Pak, menarik Pak. Itu pengalaman Pak Lili kira-kira threshold-nya di batas berapa persen ya Pak ya, supaya aman Pak? Setiap customer membuat standar yang juga-juga ya Pak. Ada yang 50% sudah stop, ada yang 30% sudah stop gitu. Bahkan ada yang 20% mereka sudah pasang alarm Pak. Tapi kalau sepanjang yang saya pahami, mungkin di angka 30-40% itu masih di range aman gitu Pak. Untuk tapi untuk lebih detailnya sebenarnya lebih baik kita komunikasi dengan pihak mesin maker Pak yang membuat mesin itu, akan lebih baik lagi karena saya selalu yakin bahwa kondisi ideal itu kan dari mesin maker ini yang lebih paham Pak gitu. Patokan umumnya saja sih Pak. Tapi kalau pribadi saya ini pendapat di range 30-40 masih oke. Dan kita di Jepang ini informasi yang lain adalah ketika kami test cut untuk tool sebelum tool itu kita launching ke ini ya Pak, ke customer, ke end user, kita tesnya ada di range itu. Kadangkala kita tes sampai 50-60% gitu. Tapi tentunya kondisi mesin kami di Jepang dengan di Edison sini beda-beda Pak. Makanya saya selalu selalu komunikasinya adalah dengan chip maker dia ada di edge mana gitu Pak. Oke Pak Lili, baik. Terima kasih penjelasannya Pak. Ini Pak Sony Kurniawan, satu lagi ada pertanyaan yang menarik banget Pak. Ya. Model prediksi tool life ya Pak? Benar. Jadi kan terkadang kan kalau ada beberapa case ya Pak. Misal kita memiliki port yang gede Pak, butuh proses roughing yang lama Pak. Terkadang kita tidak ya, bisa memprediksi berapa lama tool kita itu kan bertahan. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan Mass Pro Pak. Kalau Mass Pro kan terkadang kan mungkin ya Pak, terutama untuk material-material forging. Terkadang forging kan ada material yang tidak mungkin. Nah, kita kan tidak bisa memprediksi itu salah satunya. Yang kedua, terkadang tool life-nya juga tidak stabil. Apakah ada metode untuk mendeteksi tool life atau mengira, memperkirakan berapa lama tool life kita itu bisa bertahan, Pak? Kalau yang di metode Mass Pro tadi, kita bisa lakukan agak sedikit memang ke... Jadi memprediksi umur pakai sebenarnya dari kerusakan insert Pak. Sebenarnya dari pihak maker kami memiliki untuk tool tertentu, contohnya CPN, CPN insert dan sebagainya untuk hard material, kita memiliki standar umur pakai berapa meter atau berapa volumetrik Pak. Tetapi kembali lagi bahwa customer itu kan kadang unik, terus cutting condition di customer satu dengan customer yang lain beda-beda Pak. Jadi tidak ada metode lain, memang harus dites sesuai dengan kondisi kita atau itu yang dijadikan umur pakai. Tetapi sebenarnya caranya dengan tadi Pak, melihat kerusakan dari insert itu. Contohnya adalah umpamanya kita membuat sebuah lubang boring presisi. Kita melihat, biasanya kita lihat step per step, 100 lihat kerusakan insertnya, berapa
wear-nya dari insert itu nanti 200 seperti apa. Dari situ kita bisa memprediksi lebih baik sih, Pak. Oh. Makan waktu ya, Pak. Oh iya, iya, Pak. Saya paham, Pak, untuk hal tersebut tentunya untuk development kan tentunya banyak apa riset-riset yang dilakukan, Pak. Paling tidak, saya cuma ingin tahu apakah ada metode baku, Pak. Ada metode baku selain riset tadi ya, Pak. Semisal nih dari maker memperkirakan oke lah untuk selain umur pakainya sekian lama, ada rumusan tertentu untuk memprediksi itu ada enggak gitu loh ya. Saya coba tanyakan itu, Pak, sebenarnya. Iya, tapi justru tidak ada. Oh, tidak. Jadi ada, kami untuk ke customer pun kami selalu dari hasil riset dari space card dari berbagai negara, kami kumpulkan, dari situ kami bisa resume, oh kira-kira ini berarti ada di kelas sekian gitu. Karena itu uji yang paling realistis, Pak. Karena uji di lab atau di proses, apa namanya, di R&D kami ya, mesin mungkin sudah masih bagus gitu ya, Pak. Ya. Terus material kita nggak punya panjang. Jadi sebenarnya uji sebenarnya ketika produk itu justru di launch di Edison. Dan kami biasanya ngumpulin data itu, Pak. Rantis. Baik, Pak Lili, terima kasih penjelasannya, Pak. Oke, kami, Pak. Baning? Ya, cek, Pak. Oke. Terima kasih. Sudah jelas ya untuk Pak Sony penjelasan dari Pak Lili? Jelas, Bu. Terima kasih sekali. Oke, terima kasih juga Pak Sony atas pertanyaannya. Berhubung waktunya tidak memungkinkan untuk tanya jawab oleh semua pertanyaan yang ada di chatroom ini, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dibalas akan kita balas oleh tim kita gitu. Jadi jangan khawatir untuk bapak-bapak yang sudah menanyakan beberapa pertanyaan, cuman tidak bisa dibahas saja oleh Pak Lili langsung, jadi kita akan dibalas oleh tim gitu. Oke, selesai sudah sesi tanya-jawab di webinar pada siang hari ini. Jadi untuk poin materi webinar yang telah disampaikan oleh Pak Lili, jadi kurang lebih seperti produk-produk yang dihasilkan Tungaloy ini didesain se-epic dan unik mungkin sehingga bisa mensupport tujuan-tujuan dari Industrial 4.0, yaitu bisa mempercepat produktivitas dan meminimalkan kos. Begitu ya, Pak Lili? Ya, boleh. Iya. Oke, terima kasih banyak atas penjelasan materi Pak Lili dan atas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah menanyakan. Jadi untuk pertanyaan lebih lanjut bisa, misalnya belum sempat untuk menanya, bisa ditanyakan langsung oleh tim kita atau sales masing-masing, seperti itu, Pak. Oke, untuk acara selanjutnya adalah kuis. Nah, untuk kuis ini akan dipandu oleh Pak Didi. Monitor Pak Didi. Oke. Terima kasih, Pak Amin. Ya, sorry. Masih semangat, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Cuman saya lihat ini ya, berkurang ya. Mudah-mudahan masih banyak yang berat. Sebelum masuk ke kuis, saya ada sekelas informasi dulu terkait item-item informasi. Ya, sambil saya share screen-nya. Sudah kelihatan ya, Bapak-Ibu semua, di layar Bapak-Ibu. Ya, ini saya ingin menyampaikan aja sekilas. Jadi di semester ini kita ada item-item yang promosi, jadi bisa dilihat di layar Bapak Ibu masing-masing. Untuk yang item-item ini berlaku sampai bulan depan, jadi tinggal sedikit lagi. Jadi itemnya apa bisa kita lihat, ada Midpad Fit, ada Tangit Mill, kemudian ISO Ecoton, ini untuk cartridge-nya Bapak Ibu, kemudian Rimmer Master, Strap Milling. Jadi syarat dan ketentuannya ada di bawah. Jadi untuk Milkwad Fit itu untuk water diskon 70%. Kemudian untuk Tang Ignil juga diskon harganya 70%. Untuk Kaprit ini bisa free, tentunya dengan beberapa bisnis pembelian minimal ya.
Dan untuk primer master 75% diskon untuk ordernya, kemudian trade milling 60% diskon untuk ordernya. Kemudian skim yang kedua kita ada 7 item. Nah ini yang menarik mungkin Bapak Ibu lebih menarik dari yang pertama tadi, karena di sini holdernya free, tentunya dengan minimal insert yang tinggi. Fit itu juga masuk pembahasan di materi Pak Lili juga. Dan kemudian do triple mill, ini yang tadi dibahas bisa 3 macam insert dalam satu holder. Kemudian berikutnya ada tang pri, kemudian tangkat. Kalau tangkat ini yang pri adalah blade-nya, Bapak Ibu. Karena untuk insert tangkat ini pemasangannya nanti di mesin bubut, bisa blade, bisa holder. Tapi untuk yang pri di sini kebetulannya adalah untuk blade-nya. Kemudian tetra fosfat, di dalamnya ada tetra minikat dan tetra fosfat sendiri. Kemudian drill master. Nah ini, untuk lebih jelasnya dan lebih lanjutnya nanti bisa menghubungi salesman kami. Tentunya Bapak Ibu sudah banyak, mungkin memang ada yang masih bingung untuk bagaimana kontaknya, bisa ke saya atau Mas Robi Tupa sesuai yang kemarin pendaftaran ataupun registrasi webinar. Begitu Bapak Ibu untuk proxy. Jadi saya tampilin lagi sekilas biar yang pertama ada 5 dari 1, 2, 3, 4, 5 ya benar. Kemudian yang kedua ada 7, 2 feet, 2 post 3, 2 triple mill, tang 3, tangkap, tetra posca, dan drill master. Ya. Oke. Okay. Itu untuk intinya diundur ya. Apa namanya? Promo item. Ya, kental ya. Mohon maaf mengingat waktunya sudah lewat, ya. Tapi ini sebenarnya ada satu kuis. Ya, ya. Yang pengen kita mainkan secara interaktif, tetapi karena waktunya sudah mepet, mungkin ini bisa kita pakai cara Bapak Ibu bisa memasukkan jawaban di chat room. Jadi takutnya nanti kalau kita pakai aplikasi baru nanti makan waktu lagi. Bapak Ibu bisa lihat di tulis di chat room semua ya. Masih monitor ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada beberapa soal, ada 5 soal totalnya. Nanti silakan Bapak Ibu menjawab. Nah, nanti tim kami akan melihat yang paling pertama menjawab, yang paling cepat menjawab dan jawabannya benar, itu akan menjadi tim pemenangnya. Kita dua macam souvenir nanti yang cukup menarik. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa dites dulu untuk memasukkan chat di chat roomnya, mungkin bisa tes 1 atau tes 2 dan semacamnya. Coba beri waktu ruang beberapa detik. Oke, yang sudah masuk tes Pak Detri, Pak Imas. Oke, artinya masih standby ya. Oke. Oke, bisa saya mulai ya. Jadi masing-masing soal nanti ada timernya juga. Oke. Oke, Mas Tuko dan tim minta tolong dilihat ya nanti yang jawabannya paling cepat dan benar mana saja, jadi nanti langsung bisa ditentuin pemenangnya. Oke, baik. Saya mulai. Saya share dulu. Oke, baik Pak, kita mulai ya. Pertama, holder yang bisa dipakai untuk 3 macam insert. Ada pilihannya, bisa dipilih, setelah itu bisa dimasukkan jawabannya di chat room.
Oke, jawaban yang benar do triple mil. Mas Tuko dimonitor ya. Jawaban dari masing-masing benar. Oke, lanjut soal yang berikutnya. Bapak Ibu sudah siap ya? Ya, yang kedua. Yang masuk high fit milling. Ada beberapa, kita akan pilih satu yang baik. Ya, jawabannya Tang Ikmil. Mas Tuko, cek lagi ya, tolong. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Mempunyai benefit yang mempunyai benefit 4 KPK. Jawabannya yang benar ada dua, yaitu tetra minikat dan tetra foksat. Ini masih satu family juga. Lanjut. Pertanyaan keempat. Anti-tetra design. Adalah penyakit yang dimiliki oleh Ordering Paper. Lanjut, pertanyaan terakhir. Self-centering point adalah benefit dari drilling tool tipe head untuk tipe habis. Mas Tuko bisa di-share untuk pemenang kuisnya. Oke, terima kasih kesempatannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa mendengar suara saya dengan jelas. Ya, lanjut. Oke, untuk pertanyaan nomor satu, pemenangnya adalah Bapak atau Ibu Yafik Zakila. Tepuk tangan dong semuanya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah dengan Bapak Hastu pemenangnya. Oke, untuk pertanyaan ketiga pemenangnya adalah Bapak Abim Rohim. Kemudian untuk nomor 4 pertanyaannya pemenangnya adalah Pak Warsito ya, di nick namanya Mas Warsito. Selamat. Kemudian untuk yang terakhir pemenangnya adalah dari BLK Kudus. Oke. Oke, kami ucapkan selamat untuk para pemenang. Untuk hadiah nanti kami akan kirimkan melalui sales-sales kami. Oke, terima kasih Pak Didi waktunya. Terima kasih Mas Tuko dan selamat buat Bapak atau Ibu yang tadi sudah memenangkan kuis. Seperti yang tadi saya sampaikan juga di tengah presentasi Pak Luli, bahwa kita ada voucher. Nah, saya buka dulu. Baik, sorry. Sudah muncul, Bapak-Ibu?
Belum ya? Ah, sudah muncul ya? Ya, jadi nanti dari teman-teman telepon kami akan juga membagikan foto. Jadi voucher ini nanti bisa dipakai dengan syarat dan ketentuan setiap ada beli yang item-item yang tadi promo diperlukan yang sudah sempat kita tampilkan itu nanti akan mendapat bisa dipakai voucher ini. Kemudian yang kedua, mohon maaf belum berlaku untuk kelipatan. Jadi satu voucher hanya bisa dipakai di yes. Ya, nanti detailnya bagaimana bisa mendapat voucher-nya akan dikirimkan dari masing-masing teman-teman kami. Begitu, Bapak Ibu. Ya, oke. Saya mungkin itu saya kembalikan lagi ke Mbak Aning karena ada satu om ya yang akan diputus minta tolong Bapak Ibu isi. Oke, terima kasih Mbak Didi atas waktunya dalam mengisi games. Tadi gamesnya menarik banget ya dan bikin saya deg-degan juga nih. Aduh cepet-cepetan ini ya. Jadi aduh saya ikut terbawa suasana dari gamesnya gitu. Oke, selamat juga untuk para pemenang. Tadi ada 5 pemenang ya Pak. Sangat antusias banget mengikuti acara webinar ini sampai akhir. Dan ada satu lagi yang ingin disampaikan. Ada kuesioner yang harus diisi, begitu Pak. Tadi ada di atas linknya. Dan ini saya kirimkan lagi. Terdapat kuesioner yang harus diisi oleh Bapak Ibu yang telah mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Mohon untuk dicek kuesionernya yang baru saja saya kirim. Dan linknya bisa diklik di chat room, begitu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung isi untuk kuesionernya dan linknya ada di chat room yang sudah saya kirim. Gitu. Oke. Iya. Oke, bentar. Informasi. Yeah. Ya, mungkin ada sedikit informasi tambahan yang akan disampaikan oleh Pak Didi. Silakan Pak Didi monitor. Oke, okay, sorry tadi ada kelewat ya untuk hadiah. Kok belum diinfo hadiahnya apa? Oke, okay, saya tampilkan lagi buat Bapak Ibu nanti bisa mendapat. Ya, sudah kelihatan ya. Ya, ini nanti ada bullpoint. Awal-awal bullpointnya cukup menarik. Bisa jadi penggaris, bisa jadi waterpass. Kemudian ada yang di tengah ini loop. Jadi kalau yang buat bapak-bapak yang sering untuk pengen tahu damage insert, biasanya kita pakai loop ini. Ada lampunya juga. Kemudian ada juga mood. Ya, nanti untuk pengiriman hadiah nanti akan kita koordinasikan dengan teman-teman salesan kami, Bapak Ibu semua. Oke, itu aja dari saya, Mbak Ning. Oke, terima kasih atas informasi tambahan yang diberikan oleh Pak Didi. Jadi sudah jelas untuk mengenai hadiahnya. Selanjutnya, tak terasa waktu itu telah memisahkan kita ya. Jadi terima kasih untuk Pak Lili,
Terus, oh ya, sebelum kita tutup acaranya, ada penutupan atau sepatah dua patah kata dari Pak Hendra Handoko. Monitor Pak Hendra Handoko. Ada sedikit sepatah dua patah kata dari Pak Hendra Handoko. Ya, monitor. Iya Pak, silakan Pak. Halo, selamat sore semuanya. Sore Pak. Wah, luar biasa sekali ini ya untuk webinar kali ini. Sampai akhir acara masih ada kurang lebih sekitar 57 peserta yang masih bisa mengikuti. Saya mewakili kawan lama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu peserta yang mengikuti acara webinar kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada PT Tunggala Indonesia Team, Pak Lili dan tim. Terima kasih juga kepada moderator kita, Ibu Aning, Ibu Dia. Ya, terima kasih kepada seluruh tim yang membantu acara webinar ini, sehingga acara pada sore hari ini kita bisa selesaikan dengan cukup baik. Mohon maaf juga bila mana selama acara ini masih ada kekurangan-kekurangan dari tempat kami yang merasa masih belum memuaskan daripada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya, mungkin untuk berikutnya, next-nya kami akan buat acara webinar seperti ini yang lebih menarik lagi. Mungkin akhir kata dari saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian. Silakan Aning. Oke, baik Pak Hendra, terima kasih atas sepatah dua patah katanya. Terima kasih Pak. Ya, untuk selanjutnya ada kita berada di penghujung acara, yaitu penutupan. Tak terasa waktu kita sudah memisahkan ya Pak, jadi kita berada di penghujung acara dan terima kasih partisipasi Bapak, Ibu dalam acara webinar ini. Juga terima kasih untuk Pak Lili, terima kasih atas tim yang sudah support untuk di acara webinar siang hari ini. Dan saya selaku moderator, Dian Nugrani Widi, mengucapkan maaf atas segala kesalahan atau kalimat yang kurang berkenan. Dan terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas, selamat bekerja kembali, dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak-Ibu semua. Iya. Yeah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Nadino, thank you Pak. Matur nuwun, matur nuwun.
Thank you.